mongge. Para pengurus apa petugas KPPS beliau itu kan sedang bahas dalam rangka pesta demokrasi dan dibahas sebagai ketua KPPS. Kronologis yang saya terima, mudah-mudahan ini benar, ya. Beliau ketika itu sedang melakukan penghitungan suara. Setelah selesai penghitungan suara, kemudian salah satu anak buahnya menyuruh, udah Pak, istirahat aja, karena Bapak kondisinya kelihatan kurang sehat. Nah, kemudian beliau akhirnya rebahan. Kemudian salah satu petugas KPPS itu memanggil tim kesehatan, ya. Terus beliau itu ditensi. Menurut keterangan mantri itu, tensinya itu rendah sekali sampai 80 dan detak jantungnya lemah. Kemudian tindak lanjutnya untuk mengantisipasi kejadian yang lebih parah, beliau itu dibawa ke puskesmas, sempat di puskesmas, ya. Dan alhamdulillah ketika itu perkembangannya baik di puskesmas, ya. Kemudian dirujuk oleh pihak puskesmas ke rumah sakit terdekat yaitu di Hastin. Nah, mungkin karena nasibnya dalam perjalanan beliau akhirnya sudah tidak ada, ya. Untuk apa menghindari kepenasaran keluarga, akhirnya dia langsung dibawa ke rumah sakit, ke pihak dokter juga dicek apakah benar dia itu sudah tidak ada. Begitu. Sebelumnya memang ada riwayat penyakit, Pak? Alhamdulillah beliau itu sehari-hari sehat. Kan kegiatan seharinya beliau itu ngajar di SMP 1 Cibuaya sebagai guru honorer. Sehat sehari-hari, sehat. Dia meninggalkan seorang istri dan dua orang anak perempuan, yang satu sudah lulus SMA dan yang satunya sekarang sedang mondok di mana, di daerah mana ya? Di pesantren, ya? Daerah Tangerang. Iya, dari Tangerang, seperti itu. Pak, ini beliau sering ikut jadi ketua KPPS atau gimana? Memang dia selalu aktif dalam kegiatan seperti itu. Bahkan kemarin juga ketika pemilihan presiden, dia juga ikut tampil dalam sebagai anggota KPPS. Memang aktif dalam kegiatan. Satu gimana, Pak? Warung itu anggota KPPS, salah satu anggota KPPS di TPS 9 Desa Cibuaya. Ya. Berarti kemarin itu beliau ada di lokasi saat kelelahan atau tidak? Sepertinya kelelahan. Ayo, Neng. Karena dari hari Selasa, beliau almarhum itu memang sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari meja, terus juga dan lain-lain beliau persiapkan.
bahkan informasi malamnya itu, malam Rabunya itu beliau gotong-gotong meja dengan anggota yang lain. Demikian. Tidak ada keluhan Pak yang mengeluh atau gimana? Tidak ada, tidak ada. Sehat-sehat bahkan aja. Pagi pun sempat sarapan jam 6 setelah salat subuh, karena dia jualan nasi ya, ada nasi yang mau dijual dimakan di sarapan pagi dulu. Kemarin itu jam berapa Pak? Sempat diketahui dibawa ke puskesmas. Nah, sebetulnya dari jam 3 sore 3.30 setelah selesai penghitungan bupati itu, logistik sudah dirapikan. Nah, setelah itu dia sholat asar dulu Pak. Kalau beliau itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Ya kebetulan beliau sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah, di dua sekolah, di SMP dan SMK. Setelah itu Pak? Nah, setelah itu jam 3.30 ada rekan yang dari anggota KPPS, kebetulan beliau yang rekannya itu salah satu tenaga medis di puskesmas, anggota KPPS. Kemudian dia bertanya badan saya agak kurang sehat, tolong diperiksa. Setelah itu rekannya tahu, kemudian secara diaktivasi dibawa ke puskesmas terdekat. Pak, kalau dari KPUD sendiri ada asuransinya enggak Pak? Oke, untuk lembaga badan ad hoc di seluruh Indonesia ya, kebetulan saya anggota dari panitia PPK Kecamatan Cibuaya, juga ada 11 desa, ada 651 KPPS di Kecamatan Cibuaya. Nah, jadi semua penyelenggara itu sudah dijamin kesehatan dalam pelaksanaan tugasnya itu oleh BPJS. BPJS itu ada santunan yang memang diberikan. Gitu. Besarannya berapa Pak? Kalau besar sesuai ketentuan itu di angka 42 juta. Tergantung kecelakaannya itu ada masuk jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan. Demikian.